Halo semuanya, kemarin ada yang bertanya kepada saya bagaimana caranya kita membuat channel topik seperti ini. Tips and Tricks, sebuah channel one-stop tutorial. Jadi sebetulnya channel topik ini adalah channel yang memang dibuat secara otomatis oleh YouTube ketika ada satu topik yang sama, yang mana dalam hal ini topik saya adalah nama saya yaitu Rehans M2S. Seperti halnya ini ya, Nila Karisma ataupun Via Valen. Nah, kemudian bagaimana caranya membuat channel topik ini? Nggak ada cara manual ya, adanya otomatis, yang artinya kita atau teman-teman buat saja karya, misalkan lagu seperti saya ini yang diupload ataupun diedarkan ke berbagai digital store resmi yang ada seperti JOOX, iTunes, Spotify, dan lain-lain. Kalau karya kita itu sudah ada 3 misalnya, itu otomatis channel topik ini akan muncul di YouTube. Jadi ketika kita mengecek nama kita, misalkan nama kitanya Rehans M2S, maka ada 2 channel. Yang satu channel yang memang channel saya, kemudian yang kedua channel topik. Ini channel topik nih. Nah, channel topik ini sudah saya klaim ya, sehingga ini sudah ada labelnya. Yang mana labelnya ini channel artis resmi gitu atau official artist channel. Sama aja kayak Kunto Aji misalnya ya. Nah, kalau kita klik misalkan, maka channelnya itu akan seperti ini. Musik lainnya dari artis ini upload dan seterusnya. Atau misalkan Alfirek ya. Nah, jadi ini sama seperti punya saya. Bedanya saya sedang pengajuan untuk mengklaim yang ini agar kemudian bed yang ini muncul di sini. Jadi di saya ini belum muncul, baru seperti ini aja. Jadi intinya kalau kita mau membuat channel topik itu, buat aja karya kita, misalkan lagu, kemudian lagu kita edarkan ke berbagai digital store resmi yang ada seperti JOOX, yang ini iTunes, Spotify, dan lain-lain. Yang mana ketika sudah ada 3 lagu yang beredar, maka kemudian channel topik ini akan muncul secara otomatis di YouTube. Tinggal berikutnya kita klaim. Itu dulu ya video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.